Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Kosmo. Maaf untuk soalan itu saya tak boleh jawab. Demikian maklum balas penyanyi Hakim Rusli mengenai tindakan istrinya Anis Sofia memadam gambar mereka berdua di IG yang mencetuskan tanda tanya ramai. Lebih rancak spekulasi tersebut ialah apabila pemilik nama Wan Anis Sofia itu hanya meninggalkan beberapa foto yang memperlihatkan dirinya tidak lagi berhijab penuh. Secara tidak langsung perkara tersebut seolah-olah sengaja mahu memberikan message atau tindakan dilakukannya. Sementara itu seakan enggan memberikan sebarang jawaban selain enggan mencetuskan salah paham, penyanyi tergantung sepi itu hanya mengharapkan doa daripada orang ramai. Saya minta doa yang baik-baik saja, katanya membalas lagi persoalan diajukan Kosmo. Ditanya mengenai sambutan hari raya bersama istri tercinta, katanya mereka merayakan sawal di ibu negara sahaja. Hari raya ini saya dan istri menyambutnya bersama-sama di Hulu Langat, katanya lagi. Menurut si tinjauan dalam IG istrinya yang baru berusia 21 tahun itu, Anis meraih perhatian apabila memuat naik gambar hitam putih bersama Hakim yang turut memaparkan rambut panjangnya yang sangat cantik. Sejak semalam nama Anis menjadi sebutan ramai selepas dia dilihat memadam foto dalam akaun IG. Paling mencetuskan tanda tanya ialah dia seterusnya memuat naik foto tidak lagi berhijab. Terdahulu pasangan sejoli itu disatukan sebagai suami istri pada 19 November 2021 selepas 2 tahun mengenal hati budi. Sekian info hari ini dari Kosmo Online.